Di 45 meter, kita lihat jarak 53 meter dengan bisir. Nih ya, ada botol plastik, ada tutup pot putih itu ya, yang di bawahnya. Kita lihat. 7 kali pompa dengan GPS 12 green. Kita lihat ya, yang pot plastik ya. 53 meter pisir. Mantap ya. Meskipun pisir, tapi tetap Shark Fiction ini mampu untuk ditarget dari jarak 53 meter. Ini unitnya ya, sebentar. Ini memakai senter aja ya ini ya. Tapi bawahnya visir ya. Ini ya. Jadi seperti biasa ini tanpa ada double kamera atau yang lain-lain ya ini ya. 53 meter ya. Ini teropong saya ya. Oke. Ini umurnya sudah 3 tahun senapan ini. Seal-seal sudah pernah saya ganti semua. Kondisinya tapi semua standar, laras semua standar bawaannya. Cukup baik ini larasnya 70 cm OD9, 9 alur. Twist rasionya saya nggak pernah ngukur. Ini tidak memakai teleskop. Teleskopnya saya lepas, saya kasih di yang PCP rencananya nanti. Tadinya saya pakai ini yang Jawara V5, tapi Jawara ini saya lihat pompanya ini kadang-kadang ngobos ya, ini ya. Mantap ya, ini yang tadi 45 meter, ini yang tadi, kalau ini yang punya PCP, ini ya, tadi 45 meter di sini, ada di YouTube, ini yang tadi 53 meter, masih terlalu naik, pompanya 7 kali saya naikin soalnya. Wah, ini hit di ininya, besi sininya, oke, ya, sebagai gambaran ini tadi waktu pengenalan pertama saya agak lupa tadi ya, jadi 6 kali pompa masih terlalu naik ya, tadi hit di 5 kali pompa ini 45 meter. Kalau di sini saya kasih 7 memang agak naik ya, 6 kali pompa mungkin pas. Oke ya, ini ya Shark Fiction ya, 53 meter visir ya. Ini mountingnya saya pakai yang tinggi supaya bawahnya bisa untuk lihat visir ya, tujuannya itu ya. Visirnya saya resin jadi tidak gampang berubah settingannya ya. Cukup oke lah ya. Salam pecinta uklik, salam para dealer semua, salam satu laras ya, semoga menghibur.